matennya piye iki, matine iki. Matene piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Indonesia, sahabat MM. Pagi ini saya bersama Ibu Haji Azizah. Oke, Ibu ini jualan telur asin yang ada di depan Bank Mandiri atau di seberangnya apa namanya Bu? Pom bensin. Bensin ya Bu. Ini Bu, Ibu berarti setiap hari itu berangkat dari rumah jalan kaki ya Bu? Oke. Jam berapa mulai berangkat? Jam 6. Tengah 6 jalan kaki sambil jualan ya Bu? Iya. Oh, itu saya ukur kemarin itu 1,5 kilo Bu itu. Oke. Berapa kilo ya? 2 kilo ya Bu? Iya. 1,500 kilo. Kan pernah nganterin Ibu? Iya. Terus kalau jalan tiap hari Bu? Tiap hari. Dari Senin sampai apa namanya? Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu di? Minggu di Juanda. Di Juanda Minggu ya. Nah, itu sahabat, saya ingin apa namanya kalau kalian pengin telur asin atau yang lain-lain nanti kita lihat ya apa produknya apa aja dari Ibu ini. Jadi enggak usah kemana-mana gitu. Langsung ke Bank Mandiri Kelapa 2. Nah, di situ ada Ibu itu dari pagi jam berapa, Bu? Di sini? Jam 6. Oh iya, jam 6 sampai sore jam berapa? Jam siang berapa? Jam 11. Oh, jam 11 ya pulang ya. Jangan lupa nih kalau mau beli telur asin dan lain-lain nanti kita lihat ya apa aja produknya. Demikian sahabat MM atau sahabat TV Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta foto Bu berdua. Sahabat, nih saya mau tanya-tanya harga-harganya nih sama beliau ini. Bu, ini yang ini namanya peyek kacang. Tadi berapa? 17? 1000. Terus ini telur apa? Pakai dus 40.000, isinya 10 ya, Bu. Satuannya 3. Oh iya iya, karena ada kadonya aja, Bu. Kalau satuannya berapa, Bu? 4.000 boleh, 4.000 satuannya. Nah, ini ada keripik macam-macam. Ini aja sih sebenarnya. Tapi yang unik sahabat, Ibu ini tiap hari jalan kaki ya sambil jualan ya, Bu. Dari Rumbut sampai di sini, di depan Mandiri, Jalan Akses UI Kelapa 2. Gitu sahabat, semoga Ibu ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan hidup yang berkah. Ya, sini ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya sebenarnya gini Bu, sebenarnya kan banyak apa. Ya, Om. Ya, sudah pintar, Bu. Ya. Umur sudah. Kalau Bapak itu meninggal berapa lama, Bu? Sudah berapa tahun? Tahun? Tapi tahun baru.